Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dia Erti Dewati menemui para petani bawang merah di Telaga Meku 2, Kecamatan Banda Mulia, Aceh Tamiang, Rabu 21 Oktober 2020. Kedatangan dia untuk melihat perkembangan pertanian bawang di kawasan itu dalam upaya kampanye ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Kawasan tersebut memiliki puluhan hektar lahan pertanian bawang merah yang tersebar di 3 kecamatan, yakni di Kecamatan Banda Mulia, Seruai, dan Rantau. Dia mengatakan, pemerintah selalu akan memberikan dukungan untuk kebangkitan sektor pertanian masyarakat. Ia juga memberikan semangat kepada para petani untuk terus berusaha meningkatkan hasil panen demi kesejahteraan ekonomi keluarga petani. Dia berharap harga jual bawang akan stabil sehingga petani tidak merugi saat musim panen tiba. Dia juga berharap komoditas bawang merah ini dapat menambah penghasilan warga dan meningkatkan kesejahteraan para petani. Sementara Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang, Yunus, pada kesempatan itu menjelaskan, pertanian bawang di kawasan itu merupakan terobosan baru yang dilakukan petani untuk mengisi kekosongan lahan persawahan. Yunus menjelaskan, untuk Kecamatan Banda Mulia terdapat area lahan pertanian bawang dengan luas sekitar 25 hektar yang masing-masing tersebar di Kampung Sukamulia, Sukajadi, Payarahat, dan Kampung Telaga Meku 2. Aceh Tamiang, hebat!